kali ini aku akan membuat martabak mini. Hitung-hitung gak ada kerjaan selama belajar di rumah, jadi aku coba resep sederhana aja ala-ala aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Pertama, bawang putih dan bawang merah yang telah aku ulek itu aku tumis sebentar saja ya. Kemudian langsung deh masukkan ayam yang sudah dicincang. Nah, oseng sampai sekitar 3 menit aja. Baru kemudian masukkan daun bawang sebentar saja ya, supaya daun bawangnya tidak layu. Matikan api, kemudian taruh dalam piring. Kemudian masukkan 1 butir telur, tepung tapioka dan tepung terigunya juga langsung dimasukkan. Aduk-aduk hingga rata. Jangan lupa kalian berikan garam secukupnya. Taruh adonan tersebut di kulit lumpia, kemudian dilipat agar bentuknya menjadi kotak. Cara ngelipatnya, saya juga dibantu sama anak saya yang belajar melipat. Setelah semuanya siap, lalu kita goreng. Ingat, api harus sangat kecil ketika menggoreng supaya tidak gosong kulit lumpianya. Nah, ini sudah mulai kecoklatan. Ingat, dibalik-balik, jangan didiamkan supaya tidak gosong. Nah, ini hasilnya. Tara, biasanya aku isikan acar karena aku nggak sempat buat, jadi aku isikan saus aja untuk anakku. Terima kasih sudah menonton caraku membuat martabak mini. Jangan lupa like and subscribe.